Setelah sempat kabur, pelaku pencurian dengan kekerasan atau jambret berhasil ditangkap aparat kepolisian sektor Banjarmasin Utara. Sebelumnya, kedua pelaku beraksi di Jalan Brigjen Hasan Basri dan mengambil handphone dari korbannya yang menggunakan sepeda motor. Tidak berselang lama, polisi menangkap satu orang pelaku di kawasan Kabupaten Barito Kuala, sementara satu pelaku lainnya berhasil ditangkap oleh kepolisian sektor Banjarmasin Barat dan juga terlibat dalam kasus penganiayaan. Selain menangkap pelaku penjambretan, polisi juga menangkap pelaku penadah barang hasil kejahatan. Rekan-rekan sekalian, kita bersilis terkait kejadian jambret atau 365 yang TKP-nya di depan Masjid Ansari Saleh, depan Gang Polsek juga, yang dilakukan oleh dua orang. Korbannya itu Ibu Dewi Indah Yulianti. Saat itu sekitar malam minggu, habis-habis Isya, siang ibu ini merasa diikuti mulai dari jembatan sana, jembatan Pangeran, sampai di depan Polsek ini dieksekusi, dijambret oleh pelaku. Kemudian pelaku ini menggunakan motor Satria FU. Pelaku ini kebetulan ada di dua TKP, satunya di wilayah Banjarmasin Barat, yang satunya rekannya diamankan di sana, di Polsek Banjarmasin Barat, satunya di kita. Ini penadahnya 480-nya yang sudah kita amankan juga. Yang bersangkutan kita kenakan pasal 3652 dengan ancaman penjara 12 tahun penjara. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Fadlia Zahari, Kompas TV, Banjarmasin.